Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Freddy Mojuru di channel ini. Terima kasih karena follow saya punya video. Walaupun konten saya tidak berapa baik, penyampaian kurang, tapi kamu masih follow. Tapi sebelum kita lanjutkan konten ini, kita mendengar dulu pesanan ringkas daripada rakan YouTuber kita daripada Indonesia. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di masa social distancing ini, kalau tidak penting banget, sebaiknya nggak usah keluar rumah. Stay at home. Tetapi jika memang harus keluar dari rumah, jangan lupa membaca bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah, maka malaikat mengatakan engkau akan dicukupi, dilindungi dan diberi petunjuk. Sehingga ketika kita membaca ini, insyaallah di dalam perjalanan kita akan dijauhkan oleh Allah dari segala mudarat-mudarat, segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi jangan lupa tetap ikuti protokol-protokol keamanan dan keselamatan agar perjalanan kita diberikan oleh Allah aman, selamat, lancar dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bosku, itulah pesanan ringkas daripada YouTuber rakan kita daripada Indonesia. Sekarang kita akan tengok video burung serindit gangster. Ini confirm daripada patok putih karena ternak, oke okay? Karena simpan daripada patok kuning, sebab kalau sudah merah dada sedia jarang main sing aja. Kamu tidak akan rugi tengok video ini. Jom tengok follow. Tapi sebelum itu jangan lupa follow pemilik video ini, nanti saya akan tulis nama dia di bawah video. Tetapi dalam video itu pun dia sudah tulis dia punya trademark, nama dia punya YouTube channel. Jadi kalau kamu mau tanya apa-apa jangan komen di sini, sebab sini tidak, memang tidak boleh komen. Jadi kamu just follow dia punya video, kamu komen di sana video dia. Jangan lupa subscribe lah dia punya channel YouTube. So kita lanjut video gangster ini, terpower. Jom. Ya bosku, itulah video yang kita tonton. Menarikan, masih patok kuning sudah main singa. Oleh karena itu kamu stop menangkap burung serindit yang sudah merah dada. Stop, kamu cari yang putih patok atau rintik atau hitam patok. Tapi lebih baik kamu cari yang putih patok. Rintik hitam patok lepaskan, kamu just cari kuning patok kalau kamu mau cari super king. Oke okay? Super king ini selalunya terjadi daripada patok putih karena ternak sampai matang, dia akan jadi super king. Tapi kalau daripada rintik, dia super king juga, tapi kita jarang mendapat yang sepuasnya. Kalau orang bilang kalau kita simpan itu putih patok, dia
bunyi dia terlampau sikit, dia belajar terlalu sikit. Memang sikit dia belajar bos, kalau kamu tidak pernah bawa dia pergi memikat. Tapi kalau kamu pernah bawa dia pergi memikat, bunyinya banyak. So, put kuning patok ini kalau sudah matang dalam sangkar bentuk gangster, bila kamu ambil itu serindit yang sudah jadi matang itu kan sudah jadi merah dada tuh, kamu kasih jadi dia solo, the best. Tapi nanti saya akan buat konten tentang ini. Just kamu follow saya punya video, subscribe, tekan lonceng supaya kamu akan dapat info dia. Tapi saya akan buat, saya akan jelaskan kepentingan burung serindit super king yang daripada gangster.